kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, video Cikgu berkaitan dengan sejarah tingkatan 2, tajuknya bab 3.2 persuratan. Okay, jadi sebagai pengenalan, persuratan ini berkaitan dengan tulisan. Jadi sebelum datangnya sistem tulisan, apa yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu, mereka mengamalkan tradisi lisan. Okay? Jadi tradisi lisan ini adalah berdasarkan alam sekeliling, iaitu termasuklah asal usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan juga adat. Namun demikian, selepas adanya tulisan, apa yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu telah menyebabkan sistem persuratan ini berkembang. Jadi dengan perkembangan sistem persuratan ini telah membuktikan keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Ya, jadi antaranya adalah terbentuknya batu bersurat. Okay, mari kita tengok kerajaan alam Melayu. Okay, yang pertama adalah kerajaan Funan. Okay, jadi untuk kerajaan Funan, bukti persuratannya adalah dengan adanya batu bersurat terawal pada abad ke-2. Okay, bagi kerajaan Champah pula, bukti persuratannya adalah melalui batu bersurat tertua yang ditemui di Kautara pada 192 Masihi. Jadi, selain daripada batu bersurat yang ditemui di Kautara, terdapat 206 buah batu bersurat yang lain ditemui di kerajaan Champah. Okay, jadi selain daripada batu bersurat, bukti lain adalah ditemui manuskrip, okay, yang bertarikh pada abad ke-13. Antara karya sastera yang masyhur adalah Akea Indra Patra. Okay, selain daripada itu adanya Akea Dewa Mano. Okay, mari kita tengok kerajaan Sriwijaya. Contoh kerajaan Sriwijaya, terbuktinya adanya persuratan adalah dengan penemuan batu bersurat yang bertarikh abad ke-7. Jadi antaranya adalah batu bersurat Karang Berahni. Okay. Selain dari itu adalah batu bersurat Palas Pasema. Okay, jadi dalam batu bersurat ini untuk kerajaan Sriwijaya, dia banyak menulis berkaitan dengan pengukuhan kerajaan. Antaranya adalah kepentingan taat setia terhadap raja. Ya, jadi ini merupakan batu bersurat Karang Berahni. Ya, jadi antara bukti persuratan itu wujud di Kerajaan Sriwijaya. Jadi batu bersurat Karang Berahni ini bertarikh 686 Masihi dan dijumpai di Jambi. Mari kita tengok Kerajaan Angkor. Untuk Kerajaan Angkor, terbukti persuratan itu ada wujud adalah dengan batu bersurat Sangkok Thom, okay, yang ditemui di barat laut Kemboja. Jadi dalam batu bersurat ini, dia mengisahkan tentang pemerintahan Jayawarman II. Okay, selain daripada batu bersurat,
Kerajaan Angkor juga mempunyai penemuan inskripsi, terutamanya di dinding candi seperti Angkor Wat. Ya, jadi persuratan dinding candi ini adalah berkaitan dengan aspek keagamaan dan juga aspek pemerintahan. Ya, ini adalah antara penemuan inskripsi dinding di Angkor Wat yang menceritakan tentang aspek keagamaan dan juga aspek pemerintahan. Ya, seterusnya kita tengok Kerajaan Majapahit. Oke, untuk Kerajaan Majapahit, penemuan batu bersurat Trowulan pada 1358. Ya, di mana batu bersurat Trowulan ini dia adalah dalam bahasa Jawa kuno dan bertulisan Kawi. Okey, selain daripada batu bersurat, terdapat juga penemuan manuskrip. Okey, jadi antara manuskripnya adalah Nagara Kertagama, okay, yang ditulis oleh Prapanca pada 1365. Okay. Dan manuskrip seterusnya adalah Pararaton, okay, dan yang terakhir adalah Tangtu Panggelaran. Ya, ini adalah antara penemuan manuskrip yang ada di Kerajaan Majapahit. Okey, yang terakhir kita tengok Kerajaan Kedah Tua. Untuk Kerajaan Kedah Tua, terbuktinya penemuan batu bersurat pada abad ke-5. Okey, jadi antara batu bersurat yang ditemuinya adalah batu bersurat Bukit Kolos. Selain dari itu adalah batu bersurat Bukit Meriam. Okey, jadi selain batu bersurat, bukti penemuan adalah inskripsi. Okey, jadi inskripsi ini dia tertulis, tercatat di pinggan tanah liat dan juga kepingan emas dan kepingan perak. Ya, jadi untuk inskripsi ini, Kerajaan Kedah Tua dia banyak menyentuh tentang doa dan juga amalan agama Buddha. Mari kita tengok apa maksud sanduran. Okay. Karya sanduran ni adalah karya di mana sebuah isi cerita utama sesebuah cerita ini diambil daripada karya lain. Okay. Jadi antara contoh karya sanduran ni adalah karya Hikayat Seri Rama, di mana karya ini merupakan sanduran daripada sastera epik Ramayana. Baik, mari kita tengok yang terakhir, rumusan. Jadi sebelum penyebaran Islam di Kerajaan Alam Melayu, persuratan masyarakat Kerajaan Alam Melayu ini lebih dipengaruhi dengan epik dan sastera India, di mana dia disadur ke bahasa tempatan. Antara contoh karya yang ada adalah Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Jataka. Okay, namun demikian, selepas datangnya penyebaran agama Islam di Kerajaan Alam Melayu, masyarakat Alam Melayu ini lebih menumpukan kepada sastra Islam yang berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan juga nazam. Yeah. Jadi antara kisah-kisahnya adalah kisah berkaitan dengan kehidupan Nabi-Nabi. Jadi ini merupakan contoh kisah kehidupan Nabi-Nabi, hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan berbelah dan juga hikayat Nabi Yusuf. Okay, selain dari itu terdapat juga
karya berkaitan dengan epik perjuangan pahlawan Islam. Jadi antaranya adalah Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Iskandar Zulkarnain dan juga Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah. Okay, dari semasa ke semasa, akhirnya kebanyakan karya-karya masyarakat kerajaan Arab Melayu ini dia banyak tertumpu kepada tokoh Islam. Okay, jadi antara tokoh-tokoh yang menjadi contoh adalah Nabi dan juga pahlawan, di mana kedua-dua elemen ini mempengaruhi persuratan Melayu selepas datangnya penyebaran agama Islam di kerajaan alam Melayu. Okay, baik, jadi cikgu rasa setakat ini sejak perkongsian video pada kali ini. Semoga video ini akan memberikan manfaat pada anda. Jangan lupa untuk membuat latihan yang cikgu tinggalkan di deskripsi video. Bye, sampai jumpa lagi.